Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Amri Mahrez. Sekarang kita akan melihat keseruan adik Amri menaiki berbagai macam alat berat seperti katu, seperti loader, mesin penggilas, breaker, dan lain-lain alat berat di lokasi pembangunan bendungan Pene. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, demi kesinambungan channel kami yang tidak seberapa ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe channel Amri Mahrez. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ke depan. Oke guys, sekarang kita sedang berada di lokasi pembangunan bendungan Pene. Hari ini tanggal 19 Januari 2023. Saya dan adik Amri mau melihat pembangunan bendungan yang menggunakan banyak sekali alat berat. Tetapi sampai di lokasi ternyata semua alat-alat berat itu sudah parkir, tidak ada yang lembur, tidak ada yang kerja sampai sore, tidak ada yang kerja sampai malam. Malamlah kami datang udah sore, habis sholat asar. Lalu setelah tidak ada adik Amri histeris melihat begitu banyak eskavator yang terparkir di sana. Dan juga ada breaker yang baru guys. Dan juga adik Amri pun semangat lalu menaiki satu persatu. Ada eskavator ada berapa tadi? Ada 6 kalau tidak salah. Terus apa namanya? Breakernya ada berapa? Dua. Ada dua apa tiga? Dua. Dua. Terus ada loadernya ada berapa? Dua juga. Loadernya ada dua dan itu semua habis dinaiki oleh adik Amri. Dia naik dan juga ada mesin setum itu loh, penggilesan itu, penggiles apa namanya? Penggiles tanah. Penggiles tanah jalan itu juga. Itu dinaiki sambil belajar nyetir tadi adik Amri. Nah ini lihat ya, dipakai, dia adik Amri lagi naik ini. Adik Amri pun agak takut-takut mau naik ya. Eskavatornya. Wah. Tinggi sekali itu guys. Iya tinggi ini sampai adik Amri pun tidak bisa naik ini. Eskavator paling pelik. Nah ini dia, adik Amri sudah mau turun. Waduh tapi tinggi ini guys. Tinggi kali. Iya. Adik Amri tidak bisa apa namanya? Naik. Adik Amri tidak bisa turun tadi, terpaksa bapak. Oh saya. Bapak suruh balik caranya, balikkan. Nah itu bisa. Dan sekarang nah, adik itu breakernya ditanam. Itu breakernya sudah ditanam itu di dalam ini, pernah dinaiki adik Amri dulu. Nah ini sekarang kita akan naik lagi eskavator paling besar ya, PC400LC. Ini Komatsu. Ini yang paling besar. Lihat adik Amri naik. Adik Amri naik. Kemudian adik Amri juga duduk di atas. Tinggi sekali itu guys. Tinggi ini. Besar sekali ini. Sudah turun. Berapa? Turun lagi adik Amri. Ini berapa harganya ini? Saya pun nggak tahu ini berapa miliar. Wow. Adik Amri masuk ke dalam paketnya yang begitu besar sekali. Lihat tuh. Wah sekarang adik Amri mau kemana lagi ya? Mau kemana lagi ya? Eskavator yang paling ada paketnya itu. Yang mana? Ini eskavatornya yang di mana ini? Aduh, terus cari. Oh, ini dia. Tangga nah, eskavatornya di belakang. Iya, ini yang. Karena yang besar itu tangganya. Ini yang CAT itu, yang CAT itu ya? Oh, bukan. Oh iya. Bukan. Bukan yang tangganya di samping itu ya? Mercado nomor ini. Iya. Itu ini, beda itu. Ini Hyundai. Tinggal di Amri dada. Terus itu yang paling mahal itu, guys. Iya, ini yang baru ya. Ini eskavator yang baru dibeli itu ya. Sama kayak breaker yang tadi. Iya, kayak breaker itu juga baru. Apalagi yang baru tadi ya? Breaker sama eskavator itu. Ini yang dari Amri bisa turun. Yuk cari lagi, mana mau dicari lagi? Dia, ini eskavator tangganya CAT. Di belakang. Ini tapi buat tangganya di
belakang. Hey, dah ambil. Wow, ini. Tangganya 320. Oh iya, tangganya di samping itu. Ini yang tangganya di samping. Terus ada Amri agak takut-takut juga mau naik ini karena terlalu besar ya guys ya. Karena terlalu tinggi. Ada Amri sampai takut mau naik itu. Lihat, itu tinggi itu sekali itu. Dia udah Amri dari atas. Nah, sekarang aku mau naik lagi guys. Oh, naik lagi ke atasnya. Naik lagi ke atas. Ih, dadah lagi. Banyak sekali dadah-dadahnya di sini. Dua kali dadah-dadah. Terus Adik Amri turun. Terus ini dia Adik Amri turun ini dia lompat tinggi sekali dari roda eskavator itu. Dia lihat dia tuh tinggi sekali itu. Tapi Adik Amri lompat. Lompat. Satu, dua, tiga. Sudah. Terus sekarang kita lagi breaker Hyundai. Breaker Hyundai itu ya yang hitam itu. Ini breaker yang baru itu ya? Oh iya, ini yang baru ini. Wow, tapi ini wow, Adik Amri bisa naik. Oh, bisa. Aduh. Jatuh Adik Amri jatuh. Turun. Wow, sukses. Terus Adik Amri mau naik, terus naik. Ini seneng aja ini. Aku dia naikin. Kan agak kecil ya. Agak kecil dia eskavatornya ini. Agak kecil. Duduk Adik Amri. Jangan lupa ada dada enggak? Ada botol di dalam mesin. Dada juga. Terus tadi Amri turun lagi. Ya, nanti juga Dede Amri akan naik loader. Dua bulldozer akan dinaiki Dede Amri. Ini kelihatannya Dede Amri enggak berani turun. Oh, berani. Oke, sekarang kita pergi. Loader besar ya. Oh, ini dia loader yang besar itu ya. Wow, Dede Amri udah naik guys. Lihat. Oh, Dede Amri pemberani sekali. Dia naik loader. Aduh, kakinya kena apa namanya itu? Sangkut. Kena tanah. Wah, Dede Amri naik langsung nyetir guys. Dia nyopir loader. Wah, Dede Amri duduk di kursi sopir. Dadah lagi Dede Amri. Wah, senangnya Dede Amri. Senangnya bisa jadi sopir. Wah, itu dia nyopir tuh. Wah, hebatnya Dede Amri ini dia nyopir. Dia pegang giginya itu. Wah. Terus sudah di starter enggak Dede Amri? Sudah di starter enggak? Belum di starter. Sekarang mau kemana ini? Aku mau naik loader yang paling besar itu. Oh, menaik loader yang besar itu. Mana ya? Di mana ya? Loader. Di samping yang kecil itu. Oh, di samping yang kecil. Ya, lampu ada di Amri. Oh, enggak dalam. Nah, oh, dia, ini ya. Ini yang besar ya? Oh, yang baru. Ini yang bagus itu kan? Iya. Ini yang bagus? Oh, ini tinggi. Oh, ada Amri naik. Wow. Berani sang pemberani sekali. Pemberani sekali Adi Amri. Eskavatornya banyak kali. Iya, banyak sekali guys. Tapi hujan tadi pas aku ke sana itu. Yuk lihat barisan eskavator ini banyak sekali guys. Ya, ini tuh. Ada PC 400 LC, ada CAT Cat apa itu lihat sekali banyak sekali itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Woi, banyak sekali. Loader ada 2, breaker ada 2, eskavator ada 6. 9. Ada eskavator. Iya, tuh lihat ada setumnya itu, ada setumnya, terus ada dump truck yang besar itu. Itu puso besar-besar itu, guys. Tuh lihat guys, itu barisan eskavatornya banyak sekali, guys. Adik Amri sampai enggak mau pulang, guys. Banyak kali. Iya. Senang sekali. Nah, ini Adik Amri mau naik setum itu. Tadi Amri bisa naik apa enggak ya? Tadi sudah dicoba-coba tapi tidak bisa. Aduh, tinggi sekali rodanya.
Aduh, tinggi sekali ini guys, tinggi sekali. Oh, tadi ambil, ayo naik, tadi ambil, tidak bisa. Ada, tidak bisa nak. Lagi sekali, ada Amri, lagi sekali. Ya, tidak bisa juga. Ya, ngomong, biar kita senang. Yo. Jadi supir setum. Wah. Wow. Hebatnya. Senang sekali kita di sini ya. Sampai tapi setumnya enggak mau jalan. Kenapa ya, guys? Mungkin belum hidup itu. Enggak ada kunci. Mungkin enggak ada kuncinya ini. Itu ya, sopirnya kemana sih enggak kerja itu? Iya, terus jalan terus. Pas sekali. Jalan terus supir. Tidur. Terus setelah hujan kemana kita tadi? Terus pas hujan itu kita pulang. Tapi kita lihat apa namanya itu? Kita ini sebetulnya kita mau cari apa namanya eskavator yang lagi satu di jauh itu ya. Tapi Dadi Amri kena lumpur sandalnya. Nah disinilah waktu itu kena hujan. Setelah itu Dadi Amri pun kembali mau pulang. Ya kita tanya tadi Amri mau pulang apa enggak ini? Puas naik kata. Mau pulang dong. Sekarang mau ke mana kita? Mana? Ayo. Nah sekarang kita akan lihat. Oh, tadi Amri mau pulang. Ayo kita pulang.